Baik, sikit perkembangan sukan. Ini perkembangan bola sepak Liga Super. Johor Darul Takzim JDT terpaksa berhempas pulas sebelum melakar kemenangan menewaskan PDRM dengan jaringan tipis 1-0. Kerson. Aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ menyaksikan JDT buntu untuk merobek gawang PDRM yang lebih banyak berkampung dalam kawasan sendiri. Usaha JDT banyak dihalang dengan aksi cemerlang ditampilkan penjaga gol PDRM Nur Hakim Hamidun yang berjaya menyelamatkan sepakan penalti Bersenda Silva pada minit ke-44. Usaha berterusan skuad Harimau Selatan akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-61 menerusi penyerang import Fernando Forestieri. PDRM terpaksa bermain dengan 10 pemain berbaki 15 minit permainan selepas pemain tengah Yeo Min-woo dilayangkan kad merah selepas mengutip kad kuning kedua. Tiada tambahan jaringan menyaksikan JDT menang tipis 1-0 dan terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu dengan mengumpul 27 mata. Dan penjaga gol sekali lagi menjadi penyelamat.